Masya Allah. Subhanallah. Jadi di Mekah ini kalau masalah ikan laut ini juga banyak dan tidak terlalu mahal. Ada kam kilo ya sedek? Ini kamastas ya. Ada usuk atau? Kamastas bayal. Nah, bayal. Oh, ikan bawal. Bayal. Iya, Indonesia bilang orang bawal, di sini orang bayal katanya. Indonesianisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Awi. Saat ini kami berada di Pasar Ka'kiyah yang ada di Kota Mekah Al Mukarromah. Pasar Ka'kiyah ini adalah salah satu pasar yang terbesar di wilayah Mekah. Dan Pasar Ka'kiyah ini termasuk pasar yang komplit juga. Jadi mulai dari pasar pusatnya pasar kurma, pusatnya pasar sayur-sayuran, atau pusatnya pasar ikan, bahkan dulu di sini juga ada pasar kambing juga. Kemudian di sini Pasar Ka'kiyah ini juga tempat grosir-grosir berbagai macam peralatan rumah tangga seperti piring dan lain sebagainya, ada semuanya di wilayah Ka'kiyah ini. Akan tetapi dalam tayangan video kali ini kami akan mereview atau memasuki satu pasar, yaitu pasar ikan, tepatnya adalah ikan laut. Kebetulan saat ini musim dingin, dan ketika musim dingin seperti ini ikan laut di Kota Mekah ini banyak dan harganya cukup murah. Makanya dari saya akan mencoba untuk membeli ikan laut yang berada di Pasar Ka'kiyah yang berada di Kota Mekah Al Mukarromah ini. Oke, ikuti terus video kami selanjutnya. Jadi Pasar Ka'kiyah ini sangat luas sekali wilayahnya, karena meliputi berbagai macam pasar. Ada pasar buah, pasar sayur, kemudian pasar peralatan rumah tangga, pasar kebutuhan pokok, dan di depan ini adalah pasar ikan laut. Saya akan mencoba memasuki pasar ikan laut ini. Ini salah satu pasar ikan yang ada di Kota Mekah. Satu-satunya pasar ikan yang terbesar di wilayah Mekah. Aywa. Ikan apa ini? Kam kilo. Ikan apa namanya? Sufina. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ikan bandeng. Kam kilo hada ikan bandeng? Kamastas tu ya. Kamastas, las talatas. Ada habbah kam kilo habbah? Kilo mana ini? Ada kam kilo, nus kilo? Kilo. Alas, itnen bas, kafe. Kam kilo? Ada kilo? Ada kuis ada? Mia orang kulum balik di sana, marah mazlum. Okay, cip. Ada kilo? Telatas? Ayo. Ji, mau beli apa, Ji? Iya, mau beli bandeng juga. Oh, kalau bandeng itu enaknya dimasak apa, Ji? Kalau saya dipakai bumbu Bali itu. Di bumbu kuning ya? Iya, bumbu kuning. Wah, ini kayaknya ini sealiran ini. Sealiran ini. Tani. Jadi memang pada musim dingin seperti ini harga ikan ini cukup murah. Saya beli ikan bandeng ini 1 kilonya 13 real. Fadal ya Pundu. Kok belinya banyak, Ji? Enggak, di rumah Ji ada 4 orang, 5 orang gitu. Mau di mana di sini? Ini di Halilia dekat. Aziz ya? Halilia. Oh. Halilia ya. Kam kilo 5 rial. Jo wajib. Wajib kilo bos. Iya. Omar. Kilo kudu terapin dia. Sawi plastik double. Masya Allah, mau masak. Hey. Ini nanti masaknya gimana seperti ini, Ji? Dipotong-potong gitu. Dipotong, dibersihin dulu. Potong-potong aja seperti ini. Heeh. Digoreng dulu. Ya digoreng sedikit tapi jangan matang. Oh. Digoreng sedikit. Pakai santan enggak? Pakai santan, pakai. Bumbu kuning ya? Bumbu kuning. Terus kuahnya banyak atau sedikit? Jangan terlalu banyak, sedikit dimacak-macak aja gitu. Oke. Dan saya akan ada cabai merah nih.
Saya mereview juga. Coba ntar cik, saya mau bikin video ini. Jadi, masya Allah, subhanallah. Jadi di Mekah ini kalau masalah ikan laut ini juga banyak dan tidak terlalu mahal. Ada kam kilo ya sedek? Tapi kamasta sedek. Ada usuk atau? Kamasta bayal. Ada bayal. Oh, ikan bawal. Bayal. Ya, Indonesia bilang orang bawal, di sini orang bayal katanya. Indonesismu? Bawal. Bawal. Ikan bawal. Ini murah, ini 15. Bawalina, bawal, bawalina, bawal. Bawalina. Ki bawal. Bawal segir hala. Ini tani bawal, tawal, bawal. Oh, ini yang ikan bawal apiat. Ini apiat. Jadi sekarang lagi musim dingin, jadi ikan-ikan ini harganya cukup murah sekali di kota Mekah Al Mukarromah ini. Kebetulan kota Mekah ini termasuk dekat dengan laut, jadi Jeddah itu termasuk sudah laut. Jadi jarak 100 kilo itu sudah laut, makanya ketika musim dingin ini juga banyak ikan-ikan laut dan harganya pun cukup murah. Seperti ini adalah ini sebetulnya ini adalah ikan kembung. Ini adalah ikan kembung. Ini ikan kembung harganya 5 real per kilonya. Cuma 15.000, 18.000 per kilonya ini. Dan di pasar ikan dia yang ada di Ka'biyah di Kota Mekah ini juga dilengkapi tempat pemotongannya, pembersihannya. Ini cukup membayar kita kurang lebih 5 real. Bayar 5 real itu nanti akan dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini tempat pemotongannya. Halo Sadiq. Masya Allah, usuk ada. Hah? Ada, ada. Ada kam? Ulu? Wah, sahan kita kam. Oh, hesan? Nih, kam. Karena tala tak sahani ji. Ji, kam sahijin, kulu, kulu. Kulu kam sahijin? Ada kam kilo. Kulu. Kam kilo kulu hala. Ada ji tala tak kilo kulu ji. Tala tak kilo. Kusuk ada, sama kusuk. Ada sama firas, filahan ada. Okay. Hah? Maaf, oke. Assalamualaikum. Maaf, Ras. Ras, maaf. Dan ini salah satu. Awas. Ini salah satu tempat pembersihan ikan ini. Tempat pembersihan ikan ini. Wahid kapah ikan. Asar real. Ina, saya nak dapat ina. Wahid kapah ikan. Saya nak dapat. Oh. Jadi masih banyak lagi tempat-tempat penjualan ikat laut yang ada di Ka'biyah ini. Masya Allah. Usuk harga? Harit. Kam kilo harga? Kamana isirin? Lih sekali. Asan ada kuais? Iya, mie. Ada lon mie. Kaman hada. Ada nafsu hada? Iya, nafsu hada. Bas hada kebir? Iya. Masya Allah, ini ikannya cukup besar-besar sekali. Jadi yang besar-besar ini cukup mahal tuh. Harganya sekitar 28 real. Oke. Okay.
Masya Allah, ini juga besar-besar ikannya. Ini kabir ada. Lah yang mau godit ikan tenggiri. Tenggiri kamu kilo. Kamu kilo. 25. 25 real. So, ikan tenggiri ini namanya. 25 real per kilo atau 100.000 per kilonya ini. Per kilonya. Dan saya kira cukup sampai di sini saya mereview pasar ikan yang ada di Kak Kiah ini. Dan seperti kita lihat bersama bahwa di kota Mekah ini ternyata juga banyak ikan dijual, ikan laut, berbagai macam ikan laut. Dan harganya pun tidak terlalu mahal, sangat terjangkau sekali, tidak terlalu mahal. Dan pasar ikan ini berada di Kak Kiah. Kak Kiah ini adalah sangat luas sekali, seperti kita lihat di depan itu semuanya adalah pasar, karena memang di sini dibuat sentralnya pasar, mulai pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan, dan pasar-pasar kebutuhan pokok ada di sini semua. Dan sekian tayangan di hari ini tentang pasar Kak Kiah, pasar ikan. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.